Masa Allah katanya tanah tergadai. Tanah tergadai. Tergadai kau gadah, gadah ada. Tergadai ni lah ada. Tanah tu digadai. Kita buta duit ke orang apa kita gadah tanah. Jadi mana demo dok pegel lah. Demo pegel gadah tanah. Gama dia tua tapi kena jaga sokmolah bila kita kecek gada kita kena tupu pada bak gada. Jangan kata gada gi pada bak heboh tu lain masalah. Jadi terlari bih, lari dia panggil terlari jalan. Ha ni kita kecek bak gada. Mana kita buta duit demo 20,000 sudah akak berhutai pun siap, kita kata aku gadalah tanah benda ni kemung di atas hutai yang mung di atas aku 30,000 masalah. Ha demo nu pegas saja ya. Tanah hak kita, ke tanah dia, tanah kita. Cuma kita gadah sebagai wak cagarai hutan saja. Pas tanah tu milik kita situ, kita nak pergi buat apa tu? Boleh tapi kena tanya dia lah. Mungkin dia duduk pegai. Pegai tu tanya aku nak buat ni padi. Tak ada apa buat. Aku pegai saja ya. Tak ada apa tanah hak kita. Ha buat padi tu. Kama dia tua tanah nak buat padi. Ya. Tak ada apa lah buat lah. Nah, tapi kena kira cara dengan kawan tu sungguh pun bukan tanah dia tapi dia duk pegang dalam pegang dia dia panggil dalam pegang dia kena kira dengan dia juga. Tu dia dia tak buat buatlah kita pun bila buat dah saat ni nak tanya betul ni maka zakat tu atas siapa maka zakat tu atas siapa zakat apa zakat padi berkali. Sebab itu maka zakat tu ha, zakat mana tu berkali zakat padi mana atas siapa. Hak ni kita tak boleh kata atas orang buat tengok tuai benih siapa dia. Terkadang kita tuai buat tapi benih orang lain. Tu dia atas tuai benih tu. Kemudian kita buat benih pun kita. Tu dia kita buat padi benih pun hak kita. Maka bila cukup nisab cukup qada tertentu dengan suka kita sini dalam 450 tu ihtiyat maka wajiblah zakat atas apa atas tuai benih tu lah. Kalau kita buat benih kita wajib dah kita. Tu dia tu saja betul sabit dengan zakat.